menjadi laka kereta api dengan pejalan kaki di sekitar simpang Kalek, Kota Tangah. Korban atas nama 80 tahun. Kronologisnya, korban berjalan kaki menuju ke TK Cinta Islam di Kota Tangah guna melihat anaknya mengajar. Namun di tengah jalan ketika kereta api lewat di rel kereta api, korban terserempet dengan kereta api. Akhirnya korban mengalami kecelakaan dan kondisi terakhir meninggal dunia.